Oke, teman-teman, di video kali ini ketemu lagi bersama saya di channel Dermawan 2. Dan di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membeli barang di Shopee ya, atau belanja di Shopee. Sangat mudah sekali, teman-teman. Pertama, buka aplikasi Shopee-nya. Di sini kalian bisa langsung mencari saja kira-kira mau beli apa. Nah, sebagai contoh saya klik mobil remote control. Kalau enggak, yang lain aja dah. Terserah kalian lah ya. Bicara kayak gini. Kemudian kalian tinggal pilih aja teman-teman mau yang mana ya. Kalau kalian mau belinya itu lebih dari satu ya, caranya mudah. Jadi pertama buka tokonya dulu ini, yang Hohenzell ini ya, kita klik. Nah, ini kan dalam satu toko tuh ya. Nah, kalian bisa nih misalnya mau beli 2 apa 3 barang, misalnya 2 ya misalnya. Ini sudah kita klik masukkan ke keranjang. Jadi mudah teman-teman, dengan cara memasukkan ke keranjang, kita pilih warnanya seperti ini. Kemudian satu lagi misalnya yang ini ya, kita masukkan ke keranjang lagi. Jadi setiap kalian mau beli itu kalau bisa masukkan ke keranjang. Jadi nanti pembayarannya kalian lihat lagi di halaman pertama Shopee, klik menu keranjang lagi. Nah, di sini sudah muncul ya, ada 2 barang. Ya udah, kita checklist aja barangnya. Oke, kayak gini ya. Nih, kayak gini, di checklist semua. Jadi nanti langsung kelihatan totalnya di paling bawah itu 137.500 kayak gitu. Tapi ini saya sudah ada barang lain di keranjang saya yang ingin saya beli. Dalam satu toko itu ada 3 macam, teman-teman ya. Sebentar. Oh ya, ini. Saya ada 3 macam barang ya dalam satu toko. Ini saya akan masukkan voucher dulu. Karena biar gratis teman-teman ya, kita bisa pakai cashback juga biar dapat koin. Oke, kita klik OK. Kalau sudah lumayan teman-teman, kita langsung ada klik check out ya. Check out. Pastikan alamat pengirimannya benar. Kemudian barangnya sudah sesuai ya. Kemudian kita lihat ini ongkirnya gratis, pesannya bisa dikasih pesan bisa enggak. Kalau bisa kasih pesan ya, kalau bisa kirim hari ini kayak gini ya. Oke, metode pembayaran kita bisa klik, dan kalian mau pakai yang mana, banyak sekali. Saya pakai Shopee Pay ya, tapi kalau kalian mau pakai bank transfer dan lain sebagainya silahkan pilih. Oke, saya pilih Shopee Pay. Sudah jelas ya, di sini untuk pembayarannya 271.000. Kalau sudah, kita klik buat pesanan. Dan di sini kita masukkan PIN Shopee-nya. Sudah selesai, teman-teman. Sudah selesai ya. Nah, di sini kita bisa klik pesanan saya. Kita bisa klik lagi di nama barang yang kita beli. Nah, di alamat pengiriman dan informasi pengiriman bisa kita ubah teman-teman ya. Kita, misalnya nih, informasi pengiriman Antaraja bisa kita ubah nih. Misalnya kalian mau pakai yang mana, cuma ada 2 Antaraja dan JNE doang, ya kira mau yang mana. Nah, ya udah, kita beli Antaraja. Ya udah, pengiriman udah jelas ya, berarti nggak usah kita ubah. Itu teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, dan terima kasih.